Alex, Pak Munir. Dan kalau misalnya pas nggak ada saya di sini, ada Pak Munir juga yang bisa bantu. Ada juga Mbak Nisa, kebetulan dia lagi nggak ada di sini. Kalau butuh apa-apa dia juga bisa bantu. Facebook? Bisa hubungi Facebook Sami Aku Rama, juga dia atau Mbak Nisa juga. Terima kasih. Bye-bye. Pakistan, Bangladesh, Sri, Suria, wah banyak banget. Plus delivery. Nah. Dan ini dari pokoknya dari jam 9 buka udah banyak yang udah hadir. Yang ini toko Indonesia. Ini toko Indonesia, di sini banyak sekali barang-barang yang dijual semuanya Indonesia. Yang dari masakan apa namanya? Pakistan semuanya ada lengkap di sini. Yang mau belanja ke sini silakan. Terus delivery, pokoknya komplit segala ada. Iya. Pokoknya yang main ke Greece, Aten, kunjungi toko ini. Tuh. Ayo kita lihat lagi. Ya, ke dalam. Ini salah satu owner. Kalimera. Alex. Salam semua untuk yang di Athena. Kalau yang mau pesan barang di sini, hubungin istri saya Yuli di WA atau di Facebook. Saya cuma membantu istri saya untuk menjalankan bisnis barang-barang sembako yang di Indonesia semuanya lengkap lah pokoknya. Ayo kita lihat isinya. Halo. Ini juga. Ya. Siapa namanya lupa? Pak Munir. Pak Munir. Ya. Kali merah. Ini istrinya Alex. Mau ini. Kita mulai dari sini. Ada pisang, basic, jeruk. Ayo lewat. Jeruk, lemon, bawang putih, kentang, kacang-kacangan. Apa ini sayuran? Chips.
ini telur boleh kiloan, boleh satu kotak. Ini makanan dari impor, makanan sini, roti. Ini lebih ke makanan sini. Ini teh, macam-macam teh. Susu. Ini susu juga. Oh, itu banyak. Gula, minyak. Soft drink. Terus ini ada beras juga, ada yang kiloan. Kayak di Indonesia gitu, boleh beli kiloan. Macam-macam juga. Karena ada makanan khas Pakistan juga, jadi berasnya juga macam-macam. Ayo lanjut. Milih-milih guys. Ini mulai makanan Indonesia. Ada kacang, sukro, ini juga beras. Ada emping, jagung kering, ini bumbu-bumbu kayak piperi. Pokoknya ini bumbu-bumbu boleh beli kiloan. Ini pasta, ini beras, ini juga sama. Nah, sekarang kita ke ikan asin. Ada apa nih, belut? Ada belut guys. Apa ikan asin belut sih kayaknya? Harganya 5 euro. Ada teri. Yang ini pasti disukai. Bukan cuma di Indonesia sekarang, di sini juga ada. Ini yang tadi. Ini juga. Ini semua makanan Indonesia. Komplit kan? Ini ada bumbu gado-gado kerang sari. Sekarang kita mulai dari sini. Dari mulai kecap 4 euro. Ini juga ke lebih ke Chinese, harganya 3 euro. Untuk yang suka makanan Chinese, bumbu Chinese di sini juga komplit. Harga juga murah, beda dari supermarket lain. Yang kecil juga ada. Dan bumbu siap saji juga ada. Harganya 1,5. Macam-macam nih. Ada sambal goreng. Mereknya juga dari bambu. Ada yang ini lain lagi. Ini juga Indofood. Pokoknya semua merek ada di sini dan semua rasa ada di sini. Pokoknya jangan lupa dikunjungi. Di sini ada kerupuk. Kalau ini 4 euro. 90. Pokoknya kalau harga nggak usah takut.
dijamin murah. Untuk penggemar pedas 3 euro. Pokoknya murah meriah tapi semua ada. Kecap juga ada. Ini sambal-sambal yang udah jadi. Sambal terasi. Untuk yang males masak seperti aku, ini udah paling top. Yang ini sih yang paling sip. Ini ada bumbu perkedel. Pokoknya semua ada deh, kayak di Indonesia. Dijamin. Nah, kalau yang enak ya, bawang goreng. Yang males motong bawang karena pedes matanya, langsung beli. Ini beras ketan. Ketan hitam. Pokoknya semua ada. Ini tadi udah aku kasih tahu, bumbu pecel. Yang ini sekarang baru nih, produk baru, bumbu sate. Kalau satenya banyak, kita bisa beli. Bumbunya yang susah. Sekarang di sini ada. Kalau ini sih banyak lah. Seperti asam. Yang doyan kunyit asam bisa beli di sini. Ini santan, agar, Nutrijel, teh Indonesia 2 tang. Untuk penggemar kopi, kita lihat lagi yang lain. Marjan, kalau puasa lebaran ini pasti kita cari. Ini harganya 7 euro. Sedikit mahal guys, tapi jarang didapat. Sampai Blue Band aja ada. Kara, pokoknya komplit deh. Sekarang ke daging-dagingan guys. Ini ayam, sayuran, spring roll, pokoknya komplit deh. Di sini ada yang ikan gede. Cabe sampai ke apa nih, pare aja ada. Gimana nggak komplit? Daun itu berapa euro? Sampai daun aja ada, daun pisang untuk bikin lontong, pokoknya bikin makanan manis deh. 3 euro harganya. Daun pandan. Pokoknya komplit-plit guys. Tepung-tepungan. Ada. Ini lebih ke Pakistan sih. Untuk nasi
nasi biryani. Kalau yang bisa masaknya enak banget ini bumbunya langsung jadi ada chicken ginger. Pokoknya semua instan deh. Penggemar pedas. Ini juga untuk salad-saladan. Di kita nggak ada, jadi kalian harus nyoba. Lagi ya, cabe. Ini untuk nasi biryani. Sekarang kita ke Indomie. Ah, ini jangan lupa. Ini keju, sosis halal, cabe banyak penggemarnya, dan nggak lupa tahu, toge. Wah, pokoknya udah kayak di Indonesia deh guys. Dan yang paling penting guys, tetep Indomie. Dimanapun Indomie tetep ada yang pedes, ada yang pink, sampai ini si hot chicken ini, kebalik nggak? Nih, di sini jual juga dari yang pot pedas, pot apa nih, chicken flavor ramen, pokoknya yang hot hot samyang nih, sampai yang pink aja ada. Di Indonesia juga boom, di sini juga boom, penggemarnya banyak. Indomie tetap nomor satu. Sekarang ada ini baru, Indomie. Ini juga untuk yang suka sayuran, pokoknya komplit. Nah, sekarang kita ke depan kasir. Kuaci pasti ada, korma. Ini korma selalu ada, banyak penggemarnya. Kalau lagi puasa, wah habis terus. Kebetulan aku penggemar roti ini. Dry cake. Katanya sih bukan dari Indonesia, dari Pakistan, tapi enak banget. Kalau di kita roti kering gitu guys. Ada beng-beng. Di sini juga ada beng-beng, tapi ini beng-beng asli Indonesia loh. Ngangenin, rasanya beda. Sampai obat-obatan juga jual. Fresh care. Geliga. Mana? Hematiton. Ini fresh care juga. Fresh care itu rasanya macam-macam. Ada rasa stroberi. Dan gak lupa koyo cap cabe. Nah, pokoknya ya. Koyo cap cabe guys. Kutus-kutus. Lihat kan? Ini mamaku di Indonesia penggemar ini. Di sini juga ada. Emang di Jakarta doang. Nih, tolak linu herbal. Salon pas. Ini minyak urut. Minyak lama tapi masih banyak penggemarnya. Di Eropa aja ada penggemarnya. Lihat. Es kulin aja ada. Banyak penggemarnya di sini. Dan yang jelas minyak kayu putih 9,5 euro guys. Ini juga penggemarnya banyak. Salon pas ini aneh tadi. Minyak telon. Sini banyak anak-anak kecil, bayi-bayi juga masih pakai minyak telon. Tinggal sih di Eropa, minyak telon masih tetap. Vaseline.
kasur juga macam-macam. Nah ini buat perawatan muka kinclong, pokoknya kalau pakai ini 4 euro saja. Nah yang ini juga banyak penggemarnya. Teh botol guys, pokoknya komplit deh warungnya. Ini juga buat muka, tapi bukan dari Indonesia ini. Disuruh masuk guys. Minuman segar, lime flavor. Leci, ini yang rose, aku penggemarnya yang ini. Karena aku kenal sama ownernya, jadi aku dibawa ke gudangnya. Ayo. Kita buka gudangnya. Oh, masih di sini. Ayo guys, kita lihat. Ya. Telur. Pokoknya mau butuh telur berapa aja tinggal ngomong. Ini sampai gas jual, juga delivery. Di mana aja tinggal telepon, nanti aku kasih tahu telepon dan alamatnya di deskripsi. Bawang. Sampai nunggu. Beras. Lihat, sampai ulekan dia jual. Gimana nggak hebat anak Indonesia jualan di Greek. Ini bentuknya juga lucu. Pokoknya dia jualan semua ada. Ayo kita lihat oncom. Lihat, sampai jantung pisang dia jual. Hebat nggak? Banyak penggemarnya nih kayak begini. Kamu bisa buka gini nggak? Gede-gede lagi. Tuh. Ini baru datang nih guys. Kebetulan ownernya temanku, jadi dikasih lihat semua. Daging juga ada sih, tapi belum datang orangnya, jadi masih. Yuk kita lihat. Sekarang aku udah belanja banyak, pokoknya mau pulang. Udah jalan-jalan. Nah ini mbak kita ini salah satu ownernya juga. Ayo mbak. Ya untuk teman-teman semua yang ada di Aten atau yang di luar Aten, kalau mau belanja khususnya yang di dalam Aten itu telepon aja. Bisa telepon atau langsung datang ke toko yang alamatnya di Nikopoleos X 61 ya. 61. Nomor telepon? Nomor telepon 6947. Berapa ya? Lupa. Ada nanti aku tulis di deskripsi pokoknya. Terima ada kasih. WA-nya juga di Facebook-nya apa namanya? Yuli Yulia di Facebook-nya. Atau bisa ke Facebook Samia Agora Mas. Samia Agora Mas. Iya. Toko pokoknya paling bagus deh di Aten. Pokoknya hebat deh orang Indonesia yang punya toko di sini. Sukses terus buat Alex, Mbak Yuli, sama Pak Munir, Mbak Lisa Parusli. Sukses semuanya. Semoga tambah besar, tambah sukses untuk Indonesia. Aku nyatuh. Misalnya walaupun nginep di mana pun, telepon aja nomor ini landline, ini HP, WA juga ada. Diantar pokoknya. Kalau yang kangen makanan Indonesia lagi main di sini, telepon aja ini. Diantar.